devotion, please prepare your devotion book, your Holy Bible, and especially prepare yourself. We will praise God with a song. Still, let's sing along. You in our morning bread. May we can be your good children and can apply your word in our daily life. Amen. Good morning, Red Nine. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book. Baik anak-anak, sebelum kita mulai satedu kita hari ini, anak-anak persiapkan buku satedunya ya. Baik, jika sudah dipersiapkan, silakan anak-anak buka halaman 92. Jika sudah dibuka, yuk anak-anak boleh tulis hari dan tanggalnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah dituliskan, anak-anak, kegiatan saat teduh kita hari ini adalah menuliskan apa yang sudah dilakukan di rumah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dipelajari. Jadi anak-anak tulis dua kegiatan ya. Firman Tuhan yang kita pelajari adalah tentang ubahlah dia. Oke, jika sudah ditulis, anak-anak minta tanda tangan papa mama ya, untuk menandatangani saat teduh. Oke, jika sudah selesai, berarti saat teduh kita hari ini sudah selesai. Dan Mam Elisa berpesan kepada anak-anak, tetap semangat dalam belajar, tetap berempati kepada setiap orang di sekelilingmu, ya, supaya engkau dapat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Jesus Christ, now we want to do our learning activity. Bless us in order to so we can understand our children's explanation that I love the lesson that is given by them. Thanks, Jesus. Amen.